Halo semuanya, balik lagi sama gue Rizky dan lanjut di karir Manchester United. Sekarang ketemu sama Chelsea, ini main di Stamford Bridge, ini main away. Setelah ketemu sama Chelsea di FA Cup, sekarang ketemu lagi di Premier League. Jadi sebenarnya pertandingan sebelumnya itu kan ngelawan West Ham United ya. Lawan West Ham United itu easy win juga, jadi nggak gue kontenin. Jadi ya langsung ke Chelsea aja. Nah untuk update UCL ya, untuk update UCL sekarang kita lihat di quarter final. Berarti di quarter final ya. Kita ketemu sama siapa aja. Oke, di quarter final di sini FC Barcelona ketemu sama Juventus, Manchester United lawan Leverkusen, Borussia Dortmund lawan Paris Saint-Germain dan Villarreal lawan Bayern Munchen. Nah, di sini gua untuk prediksi lah ya. Di sini mungkin gua bakalan pegang Barcelona ketemu sama Juventus, abis itu Manchester United Leverkusen, tentu aja Manchester United. Pede abis gua. Pede mampus lah pokoknya mah ya. Habis itu PSG lawan Borussia Dortmund gue pegang PSG, Bayern Munchen sama Villarreal gue pegang Bayern Munchen. Kalian juga bisa prediksi, kalian komen aja nanti dari quarter final ini siapa aja yang bakal lolos ke semifinal dan terus ke final. Oke. Okay. Nah, untuk Chelsea sendiri kita lihat ada di peringkat berapa? Chelsea ada di peringkat ke-9 di bawah Arsenal. Peringkat ke-10-nya ada Wolves, oke. Okay. Dan setelah ngelawan Chelsea bakalan ada pertandingan ngelawan Watford. Nah, yang lawan Watford ini gue bakalan skip karena ini bakalan jadi easy game juga, kayaknya easy win juga. Bukannya gue ngeremehin, tapi ya. Nah, nanti berarti sore atau pertandingan selanjutnya, video selanjutnya langsung ketemu sama Bayer Leverkusen aja di quarter final UCL. Oke, sebelum masuk ke matchnya, di sini gue mau ngasih lihat dulu nih sama kalian. Jadi mungkin ada beberapa yang penonton baru ya atau followers baru yang FYP video gue, terus kalian lihat kok kayaknya gue easy banget mainnya gitu. Gue pakai difficulty apa, pakai level apa. Di sini kalian bisa lihat levelnya itu ultimate. Sebenarnya itu bukan easy karena gue udah terbiasa main aja, jadi kelihatannya gampang. Sebenarnya kalau kalian main itu nggak segampang kalian nonton gitu. Buat kalian player FIFA mungkin kalian relate lah sama ini. Gue main FIFA itu udah lama, dari FIFA berapa ya, FIFA 15, FIFA 16 gue udah main, dari zaman PS3 itu gue udah main sampai ke FIFA sekarang gitu. Jadi gue emang main FIFA daripada main PES. Oke, udah nggak usah banyak bacot lagi, langsung main aja lawan Chelsea. Ini juga belum tentu menang sebenarnya. Oke, ini dia ada pre-match cutscene. Ini di ruang ganti Stamford Bridge ya, di tempat Chelsea. Nah, ini para pemain MU ada di lapangan. Oh, hujan match-nya ya. Ini kelihatan banget hujan. Ada Ronaldo, Bastoni, Florian Wirtz. Oke, ini dia. Emang hujan deras banget ya. Gila sih. Ini kayaknya mereka pasti pengen balas dendam. Mereka kan berhasil dikalahin sama MU di FA Cup ya. Oke, ini para pemain Chelsea ya. Real face semua tuh. Unai Simon kiper. Oke, salam-salaman. Line up Chelsea 5-2-3. Unai Simon kiper, Rhys James, Cucurella, Wesley Fofana, Malang Sar, Ben Chilwell di belakang, di tengah Kai Havertz sama N'Golo Kante. Di depan 3 pemain, Hakim Ziyech, Aubameyang sama Raheem Sterling. Di bench ada Edward Mendy, Koulibaly, Jorginho, Lautaro Martinez, Thiago Silva, Hudson Odoi, Chukwuemeka. Ini squadnya gila banget Chelsea, nggak di asli sama di game. Oke, okay, line up MU 4-3-3. Hakimi, Bastoni, Vardiol sama Ferran Mendy di belakang. Di tengah Jude Bellingham, Florian Wirtz, Jamal Musiala. Di depan tentunya Anthony, Ronaldo sama Marcus Rashford. Di bench ada nama-nama kayak Bruno Fernandes, Valverde, Joao Felix, Diogo Dalot, Lisandro Martinez, Casemiro, Takefusa Kubo. Mungkin mereka semua bisa main di babak kedua. Ya nggak semua sih. Tapi kayaknya babak kedua gue bakal mainin Bruno, Casemiro. Nanti kita lihat babak kedua. Oke, ini bola kayaknya dari Chelsea dulu ya. Chelsea punya misi untuk balas dendam karena di FA Cup kalah sama MU. Oke, ini dia kick off babak pertama dari Stamford Bridge. Sebenarnya apa ya, lawan Chelsea squad kayak gini nih pakai 5 defender gini susah banget ditembusnya gitu. Paling ngandelin counter attack aja sih. Oke, angkat bola ke Rashford. Mendy. Oke, kasih bola ke Ronaldo. Jamal Musiala. Kasih bola ke Rashford. Marcus Rashford. Ke tengah, iya terlalu pelan. Buang-buang peluang anjing. Oke, masih dapat Jamal. Good. Ya, salah passing juga. Aubameyang. Nice, good. Oh iya, ada tips ya buat kalian yang pengen defend kesusahan di FIFA. Kalian sambil tekan L2 guys. Nah kayak gitu tuh. Sambil tekan L2, tekan joki. Abis itu sama stand tackle, tekan kotak kayak gitu. Itu tips aja sih.
Kalau gue kayak gitu. Jamal Musiala. Over top ke Ronaldo. Yah, gagal. Oke, masih dapat ternyata. Ronaldo. Ronaldo. Ya ampun, depan gawang. Ronaldo finishingnya udah kurang sih. Gila-gila. Parah banget. Ya kayak tadi aja kan, ngandelin counter attack. Karena pasti pada naik kan pemainnya. Oke, okay, di press. Kayak Chris James. Ziyech kasih Chris James. Aubameyang. Oke, okay, offside, nice. Ayo kasih bola ke Jamal. Jamal Musiala. Good, good, ball roll-nya bagus. Oke, Rashford, angkat bola ke tengah. Good. Wah, enggak gol. Iya. Sayang banget Bellingham. Dapat duel di tengah. Nice Bastoni. Hampir kelepas, Vardiol angkat bola. Nah, ini tips juga ya buat kalian yang lagi defend, kalau misalkan pemainnya disamperin maju gitu, kalian angkat aja bolanya. Oke. Ferland Mendy kasih bola ke Jamal, ke Rashford. Over top ke Ronaldo. Ya nggak dapet. Chilwell. Jadi kalau misalkan kalian di press gitu ya, kalian langsung angkat aja bolanya. Jangan passing datar, takutnya kepotong bolanya. Ya, tapi kadang juga gue suka buat kesalahan kayak gitu sih. Oke, Reece James. Tackle. Nah, kalian juga harus tahu timing buat tackle kayak gitu. Oke, dapat. Ya, nggak dapat. Kalah sprint sama Kante. Nah, kayak gini nih sambil tekan L2 aja guys, dipakai mundur. Jangan disamperin. Mundur aja, dibayang-bayangin gitu. Dibayang-bayangin terus. Nanti kalau ada timingnya buat stand tackle kayak tadi si Bastoni, langsung tekan kotak gitu. Oke, Anthony kasih bola ke Jude Bellingham. Kasih lagi ke Anthony. Ke Ronaldo. Over top ke Anthony. Oke, dapat. Oke, handball pemain Chelsea. Chelsea ketemu sama Aston Villa next. Oke, kasih bola ke Bastoni aja, passing deket. Balikin lagi ke Bellingham. Nice. Bellingham shooting, long shot. Oke, masih bisa ditangkap sama Unai. Oke, gak ada yang ngedeket ya. Chilwell. Nice, Anthony good. Throw in untuk Chelsea. Raheem Sterling. Dikasih bola ke Kai. Hakim Ziyech. Jadi kalau defend di FIFA harus tenang sih. Kalau buyar tuh kebobolan biasanya. Wah, anjir kebobolan. Baru gue ngomong. Kebobolan beneran. Oke, Raheem Sterling cetak gol. 1-0, unggul Chelsea. Santai. Nah, kalau ketinggalan kayak gini jangan panik, tenang-tenang. Oke, lanjut. Kasih ke belakang. Vardiol. Sebelah ke Ferland Mendy. Bisa pas gitu ya kalau gue bilang pak nih kebobolan. Kebobolan beneran guys. Oke, Ronaldo. Ronaldo masih. Kasih ke Florian Wirtz. Oke, ada ruang kosong, sprint aja. Kasih ke tengah, gol. Nice. Oke, mantap Bellingham. Samain kedudukan. Satu sama. Nice. Assist dari Florian Wirtz ya. Oke, nice. Mari kita lihat replaynya dulu. Oke, lanjut aja. Di menit 30 ya, satu sama. Oke, Aubameyang. Oke, lewat Vardiol. Hati-hati Sterling. Hati-hati. Bahaya, shooting, nice deh ya, penyelamatan. Good save. Ini Chelsea juga mainnya ngeri juga nih. Bahaya gitu mainnya. Kasih ke tengah. Gawat, nice di block sama Hakimi. Oke. Counter attack. Aduh, salah skill gua kan. Oke, hati-hati.
Nice. Aduh, bolanya ke Kante. Gawat. Raheem Sterling, Aubameyang shooting. Nice, masih bisa ditangkap De Gea. Oke. Rashford. Masih bola ke Ronaldo. Ronaldo. Masih Ronaldo. Nice, Bellingham. Wih, itu lari aja, ngapa gue passing, cok. Kepencet, tackle, nice. Oke. Rashford, over the top ke Ronaldo. Ronaldo, goal. Nice, ngebalikin keadaan. 1-0 jadi 2-1. Selebrasi sih. Suuu. Oke, mantap Bang Dodo, assist dari Rashford ya. 2-1. Kita lihat juga replaynya ya. Hypermotion. Kontrol dada. Langsung volley kaki kiri. Nice goal. Oke. Aubameyang. Nice, Vardiol. Salah passing anjing. Parah passing akurasi gua. Oke, awas Kai Havertz. Nice. Oke, Florian Wirtz. Over top ke Ronaldo. Oke, good Ronaldo. Ronaldo. Wah, Mister Gawang. Sialan banget depan gawang itu. Oke, Aubameyang. Aduh, nggak clean tackle-nya. Gawat, Kai Havertz shooting. Nice, De Gea. Penyelamatan luar biasa. Oke, sebentar lagi halftime nih. Jangan kebobolan, nanti malah dua sama. Oke, ke tengah bolanya ke Cucurella. Fofana ke tengah. Ya, dibilang jangan kebobolan, kebobolan. Dua sama, guys. Halftime ini, abis ini langsung. Babak pertama berarti dua sama skornya. Nah ya, half time tuh. Babak pertama dua sama. Lagi-lagi lawan Chelsea selalu sengit ya. Oke, lanjut aja next. Liverpool kalah tadi tuh sama Tottenham. Oke, lanjut babak kedua. Hakimi kasih bola ke Bellingham. Aduh, dipotong bolanya, cok. Gawat ini. Wih, anjir di sprint. Gawat. Ke tengah. Nice, nice, bagus banget De Gea, parah. Oke, counter attack. Yah, gak ada yang ini ya, maju ya. Oke, Florian Wirtz. Solo run. Kasih ke Ronaldo aja. Oke, ayo Ronaldo. Gol lah, depan gawang. Astaga, Mister Gawang lagi dua kali. Dapat Anthony. Yah, gak dapat. Depan gawang, cong, gila. Oke, Kai Havertz. Nice. Aduh, awas Kante. Nice, bagus. Good banget. Oke, buang bola ke Antony. Kasih bola ke Hakimi. Hakimi. Oke, nice ke Florian Wirtz. Gila, Florian Wirtz ini bagus banget cumainnya. Ya kerebut tapi coba baru dipuji anjing. Oke, kasih ke tengah. Kai. Nice. Bagus banget cok pertahanannya. Angkat bola ke Anthony. Anthony ke tengah. Kasih lagi ke Anthony. Good. Anthony. Anjing. Sudut kayak gini nih sudut favoritnya Anthony cok. Selalu gol ya di sini. Ibarat ratingnya 100% dari situ golnya. Nice. 3-2. Kembali unggul. Lawan Madrid juga itu posisi favorit dia cetak gol. Kita lihat bagus banget assist dari Florian Wirtz. Kelas-kelas. Oke. Pergantian pemain. Lautaro masuk. Ini dia mimpi buruknya ya. Lautaro anjing. Masuk. Oke, lanjut. Oke, Chilwell. Tackle. Waduh, keras itu. Kartu kuning sih.
Nice, dipotong. Oke, good. Chill. Masih ke Rashford. Ke Ronaldo. Oke, good. Florian Wirtz. Waduh, Florian Wirtz ini sprintnya yang kurang ya. Oke, Kai Havertz. Sterling, nice. Waduh, rebutan itu. Oke, gawat. Wah, shooting. Nice, De Gea. Luar biasa De Gea-nya juga. Kartu kuning kan, Antony tadi tackle keras. Oke, kasih bola ke Hakim Ziyech. Nice, bagus Jamal. Ke tengah. Oke, ada Jamal, good. Ke Florian Wirtz. Florian Wirtz. Apakah bisa soloran dari tengah? Florian Wirtz masih. Coba soloran. Oke, ke tengah. Oke, ini dia. Bellingham shooting. Wah, ditepis Unai Simon. Oke, angkat bola ke tengah. Vardiol di sana. Vardiol. Hampir gol. Oke, Casemiro udah minta main tuh ya. Sabar ya. Menit 70 lah. Rashford ke tengah. Vardiol lagi yang dituju. Oke, on target tapi ditangkap kali ini. Oke, dapat. Yah, enggak dapat, Cong. Ziyech. Oke. Rhys James. Havertz. Nice, bagus Vardiol. Oke, kasih bola ke Ferland Mendy. Ke Jamal Musiala. Kasih bola ke Bellingham. Angkat bola ke Antony. Antony. Kasih bola ke Ronaldo. Good. Ayo lari. Nice, Hakimi. Kasih ke Ronaldo lagi. Ronaldo ke tengah. Antony. Ditepis. Oke, gue ganti pemain dulu. Kita ganti pemain, guys. Mungkin bisa masukin Joao Felix sebagai ini, right wing. Atau Valverde aja ya. Oke, bisa deh Valverde kali ya, right wing. Bener-bener gini. Sorry. Valverde-nya gantiin siapa ya? Gantiin Bellingham aja deh. Abis itu Bruno Fernandes sama Casemiro main. Dah. Tapi Casemiro jadi defensif ya. Oke, gitu. Oke, pergantian pemain. Empat pemain tadi keluar. Antony, Jamal, Florian Wirtz, sama Jude Bellingham. Yang masuk Joao Felix, Bruno, Casemiro. Oke, ngedeket. Oke. Kasih bola ke Rashford. Ke tengah. Valverde shooting. Ditepis. Kita ganti ke Bruno aja yang ambil. Oke, Bruno angkat bola. Ke tengah. Vardiol yang dituju. Oke, ada Rashford. Kasih bola ke Bastoni. Ke Valverde. Ke tengah Casemiro. Casemiro masih. Mantap Casemiro. Ditepis. Oke, chill. Kai. Angkat bola ke Raheem Sterling. Oke, dipotong Vardiol, good. Aduh, Bruno. Gawat. Nice, clean tackle. Oke, Rashford. Kasih bola ke Ronaldo. Ronaldo. Aduh, kemana tuh? Oke. Hati-hati. Jangan sampai ke comeback di menit akhir. Oke, bagus banget. Casemiro, kasih bola ke Rashford. Rashford ke Ronaldo. Oke, over top ke Rashford. Nah, nice banget kan. Oke, Rashford. Gol. Gak gol anjing. Oke, masih ada Felix. Bruno. Ya ampun. Oke, Cucurella. Kasih bola ke Sterling. Ke Kai Havertz. Nice. Good banget. Oke, Bruno Fernandes. Soloran. Bruno. Ditepis. Bisa begitu nepisnya anjing. Oke, angkat bola.
Rashford ke tengah, Vardiol lagi di 7, masih belum bisa. Federico Valverde kasih bola ke Rashford, angkat bola ke tengah. Aduh, gak ada yang dapet. Kasih bola ke Ziyech. Oke, good banget Bruno. Angkat bola ke tengah, kosong Ronaldo gol. Pris, anjing gak gol. Gila Unai. Oke, minta aja deh, minta. Kasih bola ke Bruno, ke Felix, ke tengah. Valverde, mau start shooting tadi gak jadi. Hati-hati bang, waduh malah dibuang anjing, salah passing gua. Oke, kasih ke Malang Sar. Cucurella, true ball, Lautaro Martinez, Raheem Sterling. Ini dia, gawat banget. Nice, di block. Oke, full time. Berhasil menang MU di kandang Chelsea di Stamford Bridge 3-2. Ini hard win ya, bisa dibilang. Entah kenapa lawan Chelsea gue punya kesusahan tersendiri. Nice. Ronaldo cetak satu gol. Oke. Let's see guys, kita lihat rating pemain. Oke, gak ada yang man of the match di MU, tapi rating paling tinggi Rashford. Man of the matchnya Raheem Sterling, 2 gol. Layak sih menurut gue. Oke, advance. Liverpool sama City sama-sama ditahan imbang tuh ya. Menarik. Oke, ini pertandingan selanjutnya ketemu sama Watford, tapi ya karena kurang seru jadi bakalan gua skip. Nanti jadi sore bakalan langsung lawan Bayern Leverkusen di UCL, oke? Kalian tungguin aja videonya. Thank you semuanya, nonton sampai habis. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Bye-bye.